Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk pagi ini. Kembali kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu 22 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa semuanya menuju suatu akhir, kita pasti akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar mengalami yang terbaik sebagai persiapan dalam menghadapi berakhirnya segala sesuatu. Surat Wahyu berisi pewahyuan yang diterima oleh Rasul Yohanes ketika ia berada di Pulau Patmos. Pulau Patmos saat ini masih ada. Lokasinya berada di wilayah negara Yunani dan dapat ditempuh dengan naik kapal dari pelabuhan Piraeus di Athena. Perjalanan dari pelabuhan di Athena menuju ke Patmos memakan waktu sekitar 7-8 jam. Dan bila kita ingin ke sana, sebaiknya berangkat pada sore hari dan menginap selama satu malam, lalu melihat Pulau Patmos di pagi harinya hingga sore, lalu kembali lagi ke Athena. Cara lain yang lebih cepat menuju pulau ini adalah dengan naik pesawat kecil dari Athena menuju ke daerah bernama Kos, Leros atau Samos, dan dari situ naik perahu katamaran menuju ke Patmos yang memakan waktu lebih cepat karena jarak yang sudah dekat. Surat Wahyu adalah kitab terakhir dalam Alkitab dan isinya mengandung nubuatan, pewahyuan yang bersifat pemberitahuan, peringatan, dan sekaligus kabar sukacita karena kedatangan Kristus yang kedua kali yang memberikan keselamatan bagi setiap orang percaya. Kalau kita membaca surat Wahyu, ada setidaknya 3 hal penting yang dapat kita pahami dari pesan demi pesan yang terkandung di dalamnya. 3 hal itu adalah yang pertama, semua yang ada sekarang menuju kepada suatu akhir dan akan ada masa yang sukar sebelum semuanya berlalu, di mana pemerintahan antikristus akan muncul. Dan karena itu, kita semua hendaknya sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai hakim atas segala hakim dan raja atas segala raja untuk menghakimi semua orang, memberikan penghukuman kepada yang tidak percaya dan menganugerahkan kehidupan kekal kepada yang percaya dan setia. Dalam Wahyu 22 ayat 12 tertulis, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pesan yang ketiga, masih ada kesempatan bagi kita yang masih hidup saat ini untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Selama masih ada waktu, jangan kita mengulur dan menunda kesempatan. Responilah kasih anugerah Tuhan dengan menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita. Dalam Wahyu 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalimat ini mengandung ajakan dari Tuhan, agar kita membuka pintu hati kita baginya, untuk percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang penting harus mendapatkan perhatian khusus dari kita semua. Itulah sebabnya kita harus meresponi secara khusus isi dari surat Wahyu, sebab di dalamnya terkandung peringatan dan pemberitahuan yang sangat penting serta janji untuk kehidupan kita. Seandainya kita menyia-nyiakan pesan ini, maka kita akan menyesal nantinya. Tapi bila kita meresponi dengan pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan menyesal, tapi akan berbahagia selama-lamanya. Mari kita semua setia dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Dan bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, jangan menunda-nunda ataupun mengulur waktu. Bukalah hati saudara dan percayalah kepadanya saat ini juga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang menjadi manusia. Engkau mati disalibkan
untuk menebus saya dari penghakiman akibat dosa. Aku percaya Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga serta akan datang kembali di akhir zaman. Aku buka hatiku untuk percaya dan menerima Engkau, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidupku dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami akan kedatangan-Mu di akhir zaman. Semuanya akan berlalu, tapi Engkau tinggal tetap. Dan bagi kami yang percaya kepada-Mu, kami pun akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia, percaya dan berharap kepada-Mu. Berjaga-jaga dan sadar secara rohani, sehingga kami tidak akan ketinggalan dan tidak akan mengalami kebinasaan, tapi akan mengalami penggenapan janji keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah kehidupan kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, apapun masalah yang ada, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, melawat, memberikan jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.